Hello, hello guys, pengunjung setia Putu Story Channel. Kali ini kreativitas kita tidak berhenti ya. Kita terus membuat masker untuk kita bagi-bagikan secara gratis. Dan kali ini kita kedatangan sebuah mesin guys, mini portable sewing machine. Mesin ini sangat efektif guys, hasil jahitannya lebih rapi, mudah dibawa kemana-mana. Saya bukan tukang jahit ahli, tapi di dalamnya terdapat buku petunjuk yang sangat mudah dioperasikan. Siapapun bisa belajar menjahit nih guys. Dan ini kita lakukan agar terus memberikan sumbangsih ya ke masyarakat. Jangan tinggal diam menghadapi virus corona. Masker tidak mahal harganya, kita bisa jahit dan kita bagikan ke masyarakat, terutama yang kurang mampu, sembari kita ajarkan bagaimana hidup sehat. Mini sewing machine harganya juga murah sekali dan bisa dilihat ya di internet, harganya murah sekali dan ini membantu kecepatan produksi daripada menjahit manual. Memang bahan-bahan kain kita beli, kemudian karet untuk pengikat di telinga, kemudian didesain sedemikian rupa, dijahit, dan cara-cara membuat masker pun ada di YouTube, bisa dilihat di YouTube. Video ini saya tidak mengulas tentang mesin ini, tapi dengan kehadiran mesin ini sangat membantu kecepatan kita produksi masker untuk dibagi-bagi. Mesin ini sangat efektif ya. Mudah-mudahan ke depan, meskipun virus corona sudah berakhir, semangat kita untuk belajar, mengetahui tidak akan pernah pudar. Anak-anak, pelajar, siapapun, ini adalah keahlian ya. Jadi kita biasa akan terbiasa nanti menggarap, menjahit sendiri hal-hal yang kecil. Ini bukan hanya membuat masker ya, ke depan mungkin saja kita bisa buat souvenir, memperbaiki pakaian kita sendiri yang sobek. Bisa. Kemajuan teknologi yang semakin canggih, semuanya di masa depan akan mudah. Cuman kita harus lewati, kita harus berperang lawan pandemi corona ini. Kita harus stay at home. Kita sama-sama bergandengan tangan, jangan lupa memakai masker. Putus rantai penyebaran COVID-19 ini ya. Sehingga ke depan kita akan bebas kembali, hidup berkarya lagi. Intinya jangan tinggal diam. Kita harus berkarya, belajar. Gunakan YouTube, kunjungi channel-channel yang bermanfaat, channel-channel yang memotivasi. Sehingga ke depan kita akan terus berkarya, guys. Jangan pernah lelah untuk melakukan inovasi. Terima kasih banyak telah menonton channel saya. Jangan lupa give me comment untuk perbaikan, subscribe agar terus bisa berkembang channel ini, like, sharing jika bermanfaat. Silakan. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik. Belajar dari rumah, kita belajar memanfaatkan dunia telekomunikasi yang sudah super ini ya. Kita menonton YouTube, di googling informasi yang Anda butuhkan, baca, kita lakukan, ternyata bermanfaat sekali ya. Kita menjadi seorang autodidak. Kalau sebuah skill ini kita harus ulang-ulang kita lakukan guys. Terakhir, sebuah kata mutiara saya bisa sampaikan ke Anda. Kita
boleh lelah ya, kita boleh lelah mencari inovasi, tapi suatu saat nanti banyak ilmu pengetahuan yang akan kita dapatkan di segala bidang. Saya Ketut Rudi, salam dari Nusa Tenggara Timur.